Kalau yang masalah tadi kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Jadi bagaimana waktu yang ada sekarang ini kita optimalkan. Ya. Dan semuanya itu dilakukan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ikhlas. Ya. Sama dengan pagi ini, saya berharap ya kita kalau sharing kita ini bermanfaat, barokah. Tapi kalau datangnya karena terpaksa, karena diakses, ada daging, ya. Ya. Ketika kita mengawali kayak sebagai prajurit, harus seperti pelari maraton, bukan. Hari ini kita datangkan motivator Dr. Abuad Bayani. Tujuan kami datang ini memberikan refreshing pada anggota kami, bukan hanya anggota yang langsung tugas di lapangan, mungkin TNB ada juga yang biar dia termotivasi. Gimana dengan kegiatan hari-hari yang membosankan mereka dengan motivatornya, dia lebih semangat lagi. Itu tujuan kami. Ada 35 orang yang ikut karena masih pandemi COVID dan dibatasi 35 orang. Tujuannya sama tadi, memberikan motivasi, refreshing dan motivasi pada anggota kita. Ya, dapat yang kegiatan-kegiatan yang padat di saya, pada COVID, ada lagi cara dari TNMD. Mari kita hadirkan ini, ada yang dari TNMD separuh, ada yang dari kelompok IKN. Harapan saya dengan hadir ini ya bisa menimbulkan semangat yang lagi buat anggota, ya untuk bekerja lebih giat lagi, tapi dia harus kegiatan, ya untuk bekerja lebih giat lagi, tapi dia harus kegiatan sehari-hari dengan sebagai anggota Koramil, anggota Kodim, bisa dia juga bisa motivasi untuk keluarga itu. Kalau saya lihat ini heavy-nya ke silaturahmi, ya silaturahmi. Jadi gimana kekuatan, the power of silaturahim itu sampai kepada kami, emang bagus sekali kalau sampai hari itu silaturahim bisa sepanjang memperbanyak keluarga, saudara, itu yang diharapkan. Karena TNMD yang sekarang ini dengan ada yang pengetahuan silaturahim ini, saya yakin anggota yang mungkin bukan Babinsa wilayah Cimarga, Jayasari maupun di Kalimantan, ada yang di luar itu bisa banyak saudara kita di desa Cimarga. Kita ucapkan terima kasih. Siap. Terakhir dan arahannya kepada anggota seperti apa, Dan? Arahan saya tadi sampaikan, jadi manfaatkan tadi ilmu yang didapat untuk bisa mengalami ke masyarakat. Yang ada Babinsa tadi ada, nah, mungkin disampaikan juga kepada masyarakat pada saat dia masyarakat komsos. Komsos di masyarakat sampaikan akan punya silaturahmi. Siap. Terima kasih, Dan.